Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk berbisnis dengan modal yang kecil namun bisa menguntungkan yang lebih besar. Bisnis apa itu dan bagaimana caranya? Simak video ini setelah yang satu ini, guys. Halo semuanya, kali ini saya menerapkan cara berbisnis dengan modal kecil namun kita bisa menguntungkan yang besar, ya guys. Di sini bisnis saya jalankan adalah cat dan dempul mobil-mobil bekas, guys. Oke, di depan saya ini sudah ada mobil pickup tahun lama yang catnya sudah pada pecah dan pada bodi-bodinya juga pada penyok semua, guys. Di sini saya juga mulai benerin sedikit-sedikit, saya beli alatnya, yaitu kita akan coba gosok kembali dan kita dempul-dempul yang ini, ya guys, ya yang enggak rata catnya seperti ini penampakannya, guys. Ini masih 60% dan ini saya modal cuman berapa ratus saja, guys, kita beli dempulnya. Nah, ini kita cuma modal dempul dan kita gosok. Nah, ini mobil bekas yang saya beli belas-belas juta dan nanti mungkin kalau sudah siap kita cat dan nanti kita akan coba tawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan pickup, ya mungkin ada untung lagi, guys. Dengan modal dempul dan cat ratus-ratus ribu, kita mungkin bisa menguntungkan dua kali lipat, guys. Dan bayar karyawan, saya ada satu karyawan nanti, yaitu saya tukang gosok dan surang ini, guys, ya, dengan tenaga saya sendiri. Ya, mungkin sobat semua yang pengen berbisnis dengan modal ratus-ratus ribu dan bisa menguntungkan dua kali lipat, mungkin ini adalah solusi untuk berbisnis dengan modal kecil, ya guys. Nah, itu tadi sobat tip dan motivasinya dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.